Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar anda petang ini? Ini adalah video saya tengah hari tadi ya, mami-mami semua. Di sini saya mau buat nasi goreng untuk anak saya pakai pelencah nasi goreng ya, sebab mau makan yang simple dan cepat. Oke, mami, di sini saya letakkan juga telur 1 biji. Saya tidak pakai bawang untuk tumis ya, sebab anak-anak dia kurang suka kalau bawang-bawang gitu ya, mami ya. Jadi di sini saya goreng telurnya dulu, gorengnya sehingga masak ya, mami. Lepas itu letak apa tuh perencah nasi goreng, dan selepas itu baru letak nasi. Ini sejak mami ya, pakai periuk, pakai kuali kecil saya yang ini. Senang saya membasuh ya mamis. Tengok tuh tangan saya sebelah tuh masih lagi belum sembuh ya, jadi agak tidak memegang barang lah seperti itu ya mamis ya. Di sini saya letakkan sedikit ajinomoto sahaja mamis ya. Saya tidak tambahkan sudah garamnya, karena di perencah nasi goreng itu sudah terdapat dia punya garam sendiri ya mamis, nanti dalam pemasin, jadi budak-budak tidak suka makan. Oke, siap sudah. Inilah dia, kadang-kadang saya kalau anak mau makan dia mau yang simpel-simpel kalau tengah hari kan. Kalau tengah hari begini mau makan nasi goreng sama telur gitu dengan perencah nasi gorengnya ya mamis ya. Yang penting anak makan nasi ya, itulah dia. Jadi kalau ada saya campur yang vegetable itu, mix veggie itu bagus mamis ya kan. Di sini sudah mau hujan ya mamis ya. Aduh. Oke, ini anak-anak saya tadi waktu makan tengah hari. Di sini sudah mulai turun hujan kuat ya mamis ya. Aduh, waktu saya voice over ini. Oke, di sini sambil saya buat jus limau, sebab saya hampir setiap hari minum jus limau sekarang ya mamis ya, karena banyak limau saya. Saya tidak pakai, jadi saya buat untuk minum sajalah, ya kan? Enak juga diminumnya kan, manis. Oke, lanjut, saya dapat rezeki lagi. Tadi saya dapat sayur terong yang besar, betul begini ya. Warnanya sangat warna ungu gelap yang besar, lagi berat lagi. Oke, dan saya dapat sayur kangkung yang banyak ini, manusia. Ada 2 ikat ini, nah ikat satu ikat pun besar. Begitu. Besoklah baru saya akan kerjakan untuk potong-potong dia ya kan mamis. Sangat banyak sayur kangkung saya ya. Siapa yang peminat-peminat sayur kangkung di sini mamis, boleh komen-komen di bawah. Oke, ini dia ikan bawulu tanpa tulang ya. Saya dapat lagi rezeki ikan bawulu tanpa tulang. Ini nanti saya mau masak itu ya mamis ya. Oke, lanjut mamis. Oleh karena di sini mau hujan kuat sudah, dan pastinya tidak akan kedengaran suara saya mamis ya. Harap maaf jika ada bunyi bising-bising yang masuk di voice over ini ya mamis. Oke, yang ini saya taburkan kunyit. Letak serbuk kunyit. Lepas itu saya letakkan macam biasa saus ikannya yang penambah rasanya ya mamis. Tidak payah letak garam apa segala bumbu lagi mamis, karena saus ikannya sudah terdapat ramuannya tersendiri mamis ya. Oke, kita lumur-lumur belakang ikannya juga mamis. Oleh karena dia ini tidak bertulang ya kan, tuh hari saya masak ikan bawulu kan, tapi masih ada tulangnya. Ini tak ada tulangnya mamis ya, tak ada satu pun tulangnya. Jadi ini saya rasa enak kalau digoreng. Saya letak tadi tepung ya, tepung crispy, supaya dia digoreng dia akan lebih crispy lagi. Oh ya mamis-mamis semua, sepertinya hujan ini dia belum mau berhenti ya mamis, jadi kita terpaksa juga teruskan voice overnya ya mamis ya. Oke, di sini saya menggoreng ikan bawulunya tanpa tulang ini. Agak susah juga menggorengnya mamis ya, karena dia sudah tidak bertulang, jadi dia agak lembek. Oke, tujuannya saya letakkan tepung tadi supaya dia lebih keras ya mamis ya. Tapi hasilnya nanti memang tidak mengecewakan mamis, rasanya sangat enak mamis ya. Ini adalah salah satu ikan kesukaan saya mamis, walaupun dia banyak tulang. Tapi yang ini yang orang buat ini, dia buang tulangnya ya mamis ya. Oke, sambil-sambil itu anak saya nak makan buah mangga.
Jadi si abang mau makan buah mangga, mamis. Ah, terpaksa juga saya kupas kan, walaupun tangan saya tengah pedih itu ya. Tapi saya kupas juga ya, mamis ya, sebab dia mau makan, kasihan kan. Nah, mangganya itu agak sudah masak ya, sudah sangat-sangat masak. Jadi dia agak lembek ya, mamis ya, kalau sudah terlampau masak. Kalau saya tuh suka yang mangga yang nggak terlampau masak lah, yang masih ada rangup-rangupnya begitu kan, masih ada keras-kerasnya sedikit ah, yang begitu. Tapi rasanya sudah manis pasti ya, ah, yang begitu bagus. Oke, mamis-mamis semua, siapa di sini juga yang suka makan mangga ini, mamis. Ah, saya kalau mangga ini saya suka, mamis. Kalau mangga yang masam-masam itu saya tidak suka, sebab saya ada gastrik kan, jadi tidak boleh makan yang masam gitu, mamis. Kalau yang ini tuh ya manis lah ya. Tengah memotong-motong seperti ini ya, mami. Saya sangat hati-hati tengok. Saya tidak boleh pegang betul-betul, mami, sebab tangan saya luka di sebelah kiri. Jadi saya seperti inilah saya memotongnya, mami. Sarap maaf ya. Bukannya lembek, tidak boleh pegang itu buah, tapi tangan saya masih pedas ya, masih pedih lah ya, mami ya. Oke, lanjut itu bijinya. Seperti biasa bijinya adalah kesukaan kita. Yang sudah potong-potong itu kan, jangan dong mami, hancur berarti ya. Tapi napalah, saya letakkan garpu baru anak saya makan. Oke, di sini saya mau kasih keluar saya punya apa tuh, saya punya ikan maulu ya, mami ya. Nampak gayanya tadi cukup-cukup lah untuk saya sama suami makan ya, sebab enak batu maulu ya, mami. Oke, mamis, hujannya agak reda sedikit, alhamdulillah ya. Sebab apa, kalau hujan lebat nanti kan di bilik saya ini akan masuk air, tempes air lah, mamis. Sebab yang di atas tuh belum lagi ditutup lubang ya, mamis ya, nanti terkena tilam, aduh susah kita dibuatnya ya, mamis. Oke, di sini saya tidak rekam, saya mengangkat itu ikan, mamis ya, sebab apa tuh agak susah saya kasih keluar dia, sebab dia lembek-lembek sedikit kan. Inilah dia, mami, saya sempat ambil satu cubit dia itu untuk saya rasanya sangat enak ya, mami ya. Kalau di tempat korang sana ada baulu tanpa tulang, boleh try masak begini, sedap memang. Di sini memang selalu orang buat begini, mami, setiap goreng atau letak tepung. Nah, inilah dia lauk kami malam ini, mami. Nah, yang ikan panggang dua tuh masih ada. Nah, pas itu ini saya nak terai ya, ada kuih dari mertua saya tadi. Saya tak tahu namanya, mamis. Kalau kita di sebelah tempat kami panggil macam, kalau yang begini kue celorot namanya, celorot lah kan. Ha, yang warna, tapi warna coklat kan. Tapi ini kue apa saya tak tahu ya. Di Tawau. Mungkin ini adalah kue apa tuh? Kue dari seberang ya, orang buat. Apa tuh nama, saya tidak tahu, lupa tanya ya, mamis. Di sini saya lagi membuka kulitnya. Rasanya boleh tahan, mamis. Enak juga, macam rasa kue celorot ya. Siapa tahu kue celorot yang tinggal di Malaysia. Kue celorot yang warna coklat itu di dalamnya, tapi bentuknya enggak begini ya, bentuknya panjang. Oke, mamis, lanjut saya mau masak nasi. Oke. Sebab lauk sudah saya masak, jadi sekarang saya mau lanjut masak nasi, mami. Sebab saya mau tidur sekejap nanti ya, sebab apa tuh, saya punya kepala sakit lah, sama saya punya mata kan macam kalau panas bah abah kayak kan, mami, kalau panas-panas betul mah begitulah kita, begitulah saya kalau apa panas cuaca ya. Kepala saya sakit, mata saya punya disakit, atas kepala sakit gitu, panas kan. Jadi kalau yang ada di luar sana tuh, kalau masih panas-panas kamu di luar baru masuk ke rumah, jangan kau langsung mandi ya. Tunggu dulu badan kita sejuk, baru kita pergi mandi, siram kepala. Sebab kalau kita langsung pergi mandi, boleh datangkan stroke itu ya, kawan-kawan semua. Oke, sampai di sini saja dulu videonya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.